Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Cakep. Selamat datang buat sahabat Medi TV. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu sehat-sehat aja. Hari ini aku jalan-jalan lagi ke sebuah event cosplay, yaitu DTP 6 Surabaya. Ini sekarang aku udah nyampe di Mall TP Surabaya. Ayo kita nyari lokasinya dulu, nyari titiknya di mana. Cuman lokasinya di TP 6 Surabaya. Oke, let's go. Iya man, aku sekarang udah nyampe di... Ini di belakang aku rame banget ya. Terus aku liatin sih banyak banget ibu-ibu. Wey, sepertinya para ibu-ibu ini ngumpul di sini semua. Nah, jadi seperti biasa, aku di sini mau ngeliatin suasana juga sama kalian, mau liatin suasana keramaian. Nah, dan yang pasti aku hari ini mau ngajak ngobrol para cosplay yang ikut event hari ini. Dan yang pasti yang kalian tunggu juga, aku mau minta izinnya mereka supaya kalian, sahabat Medi TV, bisa kenal mereka semua. Oke? Dengan kakak siapa ini? Kyo. Sorry? Oke. Okay. Kaya. Ini kalian temanya apa nih hari ini? Nah, aku pengen nanya nih, kalau kakak ini dulu nih, ini yang kali kakak suka dari tema kakak hari ini, lebih suka dari karakternya kayak atau dari kostumnya? Karakternya. Lebih karakternya. Gimana sih karakternya kalau boleh tahu? Oh gitu. Kostumnya juga suka ya, makanya hari ini mengambil tema ini. Kalau kakaknya, apa sih yang paling suka dari tema hari ini? Gimana? Oh gitu, dari kostumnya gitu. Emang udah berapa kali ikut event kayak gini? Oh sama, 3 kali. Cie, sama cie. Kalian dari mana nih? Sidoarjo. Sama-sama Sidoarjo. Memang sengaja mau datang event ke sini gitu. Oke. Aku boleh tahu izinnya kalian ya? Boleh ya? Dari kakak ini dulu izinnya? Oke, kakaknya? Oke, gini aja deh, pokoknya kalian tuh kalau pengen kenal kakak-kakaknya berdua ini, kalian gini lihatnya di bawah ini. Oke, makasih banyak. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine. Yeah, about to turn this franchise around on a dime, man. Halo guys, aku sekarang pengen ngobrol lagi sama ibu-ibu. Ini di sini ada 3 ibu-ibu. Aku boleh kenalan gak nih? Dengan kakak ini dulu. Valen. Kakak Valen. Iya. Sebentar, kakak paling kayaknya udah pernah ini ya? Pernah masuk Medi TV belum? Belum ya? Oh, sorry, mungkin namanya sama ya? Oh iya, Ki. Ki, kakaknya? Ini aku pengen tahu nih, kalian hari ini temanya apa aja sih dari kakak paling dulu?
Aku jadi Yamanaka Ino dari Naruto Shippuden. Lebih suka ke karakternya atau? Suka juga sama karakternya. Karakter sama kostumnya gitu ya? Iya. Kalau kakaknya? Aku jadi Uchiha Sasuke yang female character. Apa yang kakaknya suka? Sasuke-nya suka, Naruto-nya suka. Oh gitu, jadi dua-duanya suka diborong semua gitu ya? Kalau kakaknya? Aku jadi Inatan ya. Kakaknya suka apanya itu? Oh gitu, oke. Aku boleh tahu IG-nya kalian nggak? Boleh ya, jadi dari kakak ini dulu IG-nya? IG-ku @sushitei.x. Oke, next? Aku yiw.hng. Oke, kakaknya? Kiwu.lexandfall. Oke, pokoknya kalian tuh lihat aja di bawah ini nih, di sini ada IG-nya mereka masing-masing. Oke, makasih banyak. Wake up, today's gonna be a good day. Halo guys, aku sekarang pengen ngobrol lagi sama Wibu. Kakak siapa namanya? Kakak Cika. Kakak Cika udah berapa lama nih jadi Wibu-Wibu? Ya jadi Wibu. Cuma tertarik sama Evan. Oh gitu, ini pertama kali ceritanya? Ketiga. Oh, tiga kali. Ini ngomong-ngomong cosplay apa nih hari ini? Cosplay Takao. Kenapa kakaknya milih itu? Lebih suka karakternya kek atau kostumnya? Soalnya kebagian ini aja. Oh gitu. Nah, kalau aslinya pengennya cosplay apa hari ini? Cosplay Marin. Kenapa kakaknya pengen milih itu? Soalnya karakternya itu menarik. Oh gitu. Apa sih yang menurut kakaknya yang menarik karakter itu? Dia kan juga tinggi sama kayak Alsu, jadi kayak lebih cocok. Merasa pas gitu ya, dengan posturnya juga gitu. Kak, aku boleh tahu IG-nya? Boleh. Sekalian nanti kita promosiin sama sahabat IDTV. Oke, namanya? Cikara. Cika, pokoknya kalian kalau pengen kenal sama kakaknya, tinggal lihat aja di bawah, nanti kita ada IG-nya di sini, Kak. Iya. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Aku sekarang pengen ngobrol lagi sama kakak siapa? Fefe. Oke. Kakaknya hari ini cosplay apa nih? Cosplay jadi Choso. Oke. Emang apa sih yang kakaknya suka dari cosplay kakak hari ini? Aku suka makeupnya sih. Oh gitu, iya ada gini-gini gitu. Iya, itu pakai apa sih yang hitam itu? Eyeliner. Oh, aku kira pakai cat hitam gitu. Iya, enggak, tapi gak bisa. Oh gitu. Kalau boleh tahu berapa lama kak, kalau apa namanya, ya makeup semua gitu? Kita 3 jam ya? Ya. Kalau outfit berapa? Dari atas sampai bawah? Ini sama 5 menit? Enggak, outfitnya berapa kalau boleh tahu dari atas sampai bawah? Ini beli di Shopee 70.000, maksudnya bajunya 500.000. Ini di Shopee 50.000. Ini beli di Bershka. Oh, belinya kepisah gitu ya? Emang kakaknya udah lama jadi cosplayer? Baru pertama kali. Oh ini pertama kali, gokil, langsung ngerami gini ya. Oke, sukses terus deh. Kak, aku boleh tahu IG-nya? Oh, boleh. Nama IG-nya? BBBBE.JPEG. Oke, pokoknya kalian kalau pengen kenal kakaknya lewat IG, kalian lihat. Di sini ada IG nih, Kak, di depan kakaknya. Oke, makasih. Me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Halo guys, aku sekarang pengen ngobrol lagi sama cosplayer. Nih, kebetulan dia udah di samping aku. Boleh kenalan? Boleh. Dengan kakak siapa? Keren banget ya hari ini cosplay apa nih hari ini? Yaemi. Oke, emang apa sih yang kakaknya suka dari cosplay kakak hari ini? Ya. Apa yang kakaknya suka dari cosplaynya kakak hari ini? Makeup. Oh, makeupnya. Kalau karakternya gimana? Karakternya dia lebih ke onesan-onesan gitu sih. Oh gitu. Emang udah sering kak ikut event-event seperti ini? Sering, cuman cosplaynya
jarang, baru beberapa bulan ini aja. Oh gitu. Kak, gimana sih perasaannya jadi cosplayer atau ibu-ibu gitu? Senang sih bisa nge-playin karakter yang kita suka. Ada kepuasan tersendiri nggak sih? Iya, apalagi kalau diajak foto bareng. Oh gitu. Aku sekarang boleh minta IG-nya nggak? Sekalian nanti kita promosiin sama sahabat Medit. Okay. Boleh. Nama IG-nya? _angelic.fb. Oke, jadi nanti kalian yang pengen kenal kakaknya lewat IG, kalian bisa lihat bahwa ini ada IG-nya kakaknya di sini. Oke, makasih banyak. Dengan kakak siapa? Michi. Kalau boleh tahu umur berapa kakaknya? 22. 22 ya. Udah sering ikut event seperti ini. Hari ini cosplay apa nih? Jadi Kurosawa Daya dari Love Live. Weh, gokil. Emang apa sih yang kakaknya suka dari tema kakak hari ini? Suka dari karakternya sama kostumnya. Bajunya juga. Oh, gitu. Kalau boleh tahu nih, berapa sih outfit dari atas sampai bawah? Terus beli kakak hari ini? Oh, mungkin udah hampir 1 jutaan. Wih, 1 jutaan guys, gokil. Kak, aku boleh tahu IG-nya kakaknya? Boleh. Boleh ya, nama IG-nya? Nanti saya kasih kartu. Siap, pokoknya kalian kalau pengen tahu IG-nya kakaknya, lihat aja di bawah ini, ada IG nih di depan kakaknya. Makasih banyak. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Just want a life that is worth every day exploring, yeah. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Ini aku dari tadi udah ngobrol sama ibu-ibu yang hadir di cosplayer ini. Nah, aku rasa sudah cukup video vlog aku hari ini. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. See you next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.